Kabar semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip mengenali pengguna jasa. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai money laundering. Ya, bagaimana pencucian uang itu dilakukan dari dana yang ilegal diproses sedemikian rupa sehingga kelihatannya menjadi legal. Ya, dengan melalui tahapan proses deplacement, layering, dan integration. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita sebagai pegawai bank, ya, sebagai pegawai yang bekerja di bank, di sektor keuangan, bisa mengenali pengguna jasa, bisa mengenali nasabah-nasabah kita, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, saya akan mengingatkan kembali, ya, mengenai POJK dan SEOJK yang sudah kita pelajari kemarin, ya, terutama mengenai POJK, penerapan program anti pencucian uang. Di sana kita bisa melihat, ya, di pasal 60, bagaimana kita pada saat mau masuk ke bank saja itu sudah dilakukan screening, ya, dilakukan screening. Ya, prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru di bank itu harus dilalui melalui pre-employee screening. Ya, artinya pada saat kita mau masuk ke bank, ya, bank akan mengecek dulu kita ini siapa. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, kalau itu tidak memenuhi persyaratan bank, maka kita akan sulit menjadi karyawan di bank. Nah, kemudian, ya, setelah kita masuk ke bank, kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Apalagi pelatihan itu adalah pelatihan untuk frontliner. Nah, kalau kita berada di posisi frontliner, artinya sebelum kita ditempatkan pun, kita harus sudah mengikuti pelatihan tersebut. Nah, kenapa mata kuliah ini dibuat, ya, di kampus kita, ya, di prodi kita, ya? Karena APU PPT ini sangat diperlukan di bank. Ya, karyawan yang memahami APU PPT ini sangat diperlukan di bank. Sehingga kalian sudah mempunyai poin yang lebih, ya, poin yang lebih dibandingkan dengan prodi lain, ya, yang sama namun tidak ada pelajaran mata kuliah APU PPT. Nah, diharapkan kalian menjadi SDM yang siap bekerja, menjadi lulusan yang siap bekerja di sektor perbankan. Nah, pelatihan ini, ya, selain sebelum sebagai karyawan yang menduduki posisi frontliner itu harus dilakukan di awal, ya, kita juga nanti setiap tahunnya akan mendapatkan pelatihan ini secara berkala. Apalagi kalau pelatihan itu untuk posisi-posisi tertentu yang ada kaitannya dengan APU PPT, ya, itu berkala, bisa mungkin 3 bulan sekali diadakan atau setiap semester, ya. Namun kalau posisi kita berada di bank namun bukan di posisi-posisi yang menangani langsung yang terkait dengan APU PPT atau frontliner, maka kita akan setiap 1 tahun sekali akan mendapatkan pelatihan. Artinya apa? Betapa pentingnya pengetahuan, ya, mengenai APU PPT bagi seluruh karyawan bank. Ya, menurut saya bukan hanya bagi seluruh karyawan bank atau orang-orang yang bekerja di sektor jasa keuangan, tapi juga sebagai warga negara Indonesia, kita juga merasa perlu untuk mengetahui, ya, mengenai masalah pencucian uang ini agar kita juga bisa terhindar dari risiko pencucian uang. Sering kita lihat berita-berita, ya, mungkin kalian sering browsing. Kita akan lihat, ya, di sini saya tampilkan ada teller bank menilap uang nasabahnya sampai 2,3 miliar.
bahkan suaminya ikut terlibat. Ya, nah ini teller. Ya, makanya kenapa kita sebagai pegawai bank pada saat mau masuk ke bank melalui proses screening, ya, karena untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Ya, nah ini teller bank ini terlibat dengan kasus pencucian uang. Nah, kemudian ada juga di sini ada 3 tersangka kasus pencucian uang, ya, di bank BSM. Di sini kepala cabangnya, ya, bahkan ada satu bank, ya, satu bank di Inggris, ya, yang sampai didenda 5 triliun karena gagal mencegah aksi pencucian uang. Padahal aksi pencucian uang itu jumlahnya 7,6 triliun, tapi banknya didenda 5 triliun. Nah, artinya apa? Betapa pentingnya, ya, kita sebagai karyawan bank mengenal, memahami mengenai pencucian uang ini. Dimulai dari mana? Dari mengenal pengguna jasa, dari mengenal nasabah kita. Ya. Di dalam pasal 18 sampai pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di sana mengamanatkan bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, ya, atau CDD, Customer Due Diligence, dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, ya, atau Know Your Customer bagi penyedia jasa keuangan, termasuk industri perbankan terhadap para pengguna jasanya. Ya, jadi kita, ya, yang kerja di bank harus mampu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Ya, prinsip mengenali pengguna jasa atau juga kita mengenalnya sebagai customer due diligence atau CDD, adalah kegiatan, ya, kegiatan berupa apa? Berupa mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau. Ya, memantau. Jadi bank memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan apa? Dengan profil, dengan karakteristik, dengan pola transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah, nasabah, BO atau beneficial owner, atau bahkan yang bukan nasabah yang datang ke bank kita melakukan transaksi atau walk-in customer. Ya, biasa kita menyingkatnya WIC. Ya. Nah, pedoman penerapan PMPJ ini yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12, ya, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 tentunya tentang penerapan APU PPT di sektor perbankan. Nah, apa sih yang kita lakukan dengan customer due diligence ini atau CDD, ya? Kapan kita melakukannya? Yaitu pada saat kita memulai hubungan usaha dengan calon nasabah. Bayangkan seorang customer service, ya, dialah tempat dimulainya hubungan antara nasabah dengan bank, ya. Customer service ini adalah garda terdepan, ya, untuk membantu negara ini, ya, menanggulangi masalah pencucian uang. Nah, jadi pada saat nasabah datang sebagai calon nasabah, kita harus sudah meminta nasabah tersebut mengisi formulir-formulir yang sudah ditetapkan oleh bank. Ya, dia harus mengisinya dengan lengkap agar kita bisa mengetahui mengenai profil dari nasabah tersebut. Nah, kemudian, ya, setelah kita mengetahui profil nasabah tersebut, kita juga akan melihat aktivitas transaksinya. Ya, bahkan calon nasabah atau orang yang datang menyetorkan uang padahal dia bukan nasabah, ya. Nah, kalau terdapat transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit 100 juta. Ya, nah, kalau kita menjadi teller, kita melihat ada orang atau nasabah
atau calon nasabah, ya, atau juga hanya walk-in customer membawa uang 100 juta untuk disetorkan. Nah, ini juga kita harus berhati-hati, ya, karena kita punya kewajiban untuk melakukan laporan-laporan kepada PPATK sesuai yang sudah diamanatkan oleh PPATK. Ya, nah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau dia ada transaksi 100 juta. Ya. Nah, kemudian terdapat transaksi transfer dana sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK, ya. Nah, jadi kalau nanti kita menjadi pegawai bank, kita akan tahu transfer dana yang seperti apa yang memenuhi ketentuan dari POJK, ya. Nah, kalau itu tidak memenuhi ketentuan, ya, kita juga harus menanyakan kepada atasan kita. Nah, berikutnya terdapat indikasi transaksi, ya, keuangan yang mencurigakan, ya. Nah, transaksi ini dianggap mencurigakan. Yang mencurigakan itu kayak apa sih, transaksi yang mencurigakan gitu, ya. Nah, transaksi keuangan yang menyimpang, namanya juga mencurigakan, pasti menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari profilnya nasabah, dari karakteristiknya nasabah, dari kebiasaannya nasabah, ya. Jadi misalnya dia waktu itu masuk menjadi nasabah kita, ya, sebagai mahasiswa. Ya. Kita tanya dong berapa transaksinya, berapa nanti dia mau dapat uangnya dari mana, ya, setorannya nanti kira-kira berada di range berapa gitu, ya. Nah, tiba-tiba dia yang biasanya nyetornya 100.000, ya, paling banyak 500.000. Tiba-tiba mahasiswa ini datang setorannya katakanlah 500 juta. Nah, kita sebagai teller gak bisa diam aja. Kita harus menanyakan, ya, kepada mahasiswa tersebut, kepada nasabah tersebut, dana tersebut berasal dari mana, ya. Nah, biasanya di formulir yang diisi, ya, yang diisi oleh nasabah itu ditanyakan, ya, dana tersebut dari mana. Nah, kalau itu tidak sesuai dengan profilnya, ya, katakanlah hari ini store 500 juta, besok store lagi 500 juta, besok store lagi 500 juta, ya, tentunya kita bertanya-tanya, ya. Ya, selain kita melaporkan kepada atasan, pasti atasan nanti akan melaporkan ini sebagai transaksi yang mencurigakan, ya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan profilnya. Ya, nah, mungkin kita juga nggak bisa langsung mengatakan itu transaksi mencurigakan. Kita harus cek dulu dia kemarin itu tercatat sebagai mahasiswa di tahun berapa, ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan interview lagi, ya. Kita mengenali lagi ini pengguna jasanya. Apakah mungkin dia sekarang sudah bekerja, ya, atau dia punya usaha, ya? Apakah memungkinkan dalam tempo yang sedemikian pendek, misalnya dia bisa mempunyai uang 500 juta atau bahkan dia mungkin dapat warisan dari orang tuanya, ya. Nah, itu semua perlu kita tanyakan, ya, sebagai seorang teller, ya. Nah, kemudian kalau kita meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah atau nasabah atau beneficial owner, ya, jadi ini kok kayaknya nggak masuk akal deh, gitu, ya. Ini benar nggak sih, gitu. Nah, kalau kita merasa itu nggak cocok, ya, nggak pas, ya, kayaknya nih usaha ini nggak ada, gitu, ya. Kenapa kok dia ngaku-ngaku, misalnya. Kok saya cari nama dia di IKTP, ya, kita cek ke Dukcapil kok nggak ada. Tapi kok dia bisa, ya, bawa KTP seperti ini, misalnya. Nah, kalau ada keraguan seperti itu, ya, kita sebaiknya tidak menerima nasabah tersebut. Ingat, ya, kita adalah yang di frontliner ini adalah garda terdepan untuk membantu negara kita menanggulangi masalah pencucian uang, ya. Jadi kalau sudah menyimpang dari profilnya, dari karakteristiknya, dari kebiasaannya, maka kita sudah boleh mengatakan itu mencurigakan, ya. Nah, berikutnya, ya, transaksi keuangan itu kita duga, ya, dilakukan untuk tujuan menghindari pelaporan,
Ya, misalnya tiap hari dia setorin terus, store tiap hari gitu ya. Kalau nanti diakumulasi itu bisa menghindari pelaporan. Ya, atau misalnya dia setornya di jam-jam yang berbeda atau hari yang berbeda-beda. Ya, jadi kita menganggap sepertinya orang ini menghindari pelaporan. Ya. Nah, transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, berikutnya, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan, ya, yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ya, jadi kita agak curiga nih. Jadi kita mungkin udah pernah dengar, ya, ini kayaknya orang tuanya kemarin tersangkut kasus ini deh, gitu ya. Kok dia melakukan transaksi ini, gitu ya. Nah, kita merasa agak, wah, jangan-jangan ini berasal dari hasil tindak pidana, misalnya. Nah, ya, ini kita nggak boleh langsung main duga ya. Kita harus mendiskusikan dengan atasan kita, ya. Makanya di setiap bank pasti ada unit khusus mengenai APU PPT ini. Nah, kemudian hal yang mencurigakan lagi adalah transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ya, jadi kita sudah diminta untuk melaporkan ke PPATK. Ya, nah ini kita juga harus menyampaikan. Nah, berikutnya, ya, selain tadi ada beberapa indikator umum yang termasuk dalam transaksi keuangan mencurigakan. Ya, misalnya tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas, bisnisnya juga nggak jelas nih bisnis apaan, tapi kok bisa setor uangnya dalam jumlah yang besar, ya. Terus menggunakan uang tunai, ya, dalam jumlah yang relatif besar, ya. Atau dilakukan seperti yang sudah saya katakan tadi, dilakukan berulang-ulang di luar kewajaran, ya. Nah, kemudian aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan atau kewajaran. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita akan mengatakan ada indikasi transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, CDD ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yang kedua adalah tahap verifikasi, dan yang ketiga adalah tahap pemantauan transaksi. Ya, jadi kita itu bukan hanya di awal saja pada saat menerima nasabah, tapi kita juga harus memantau transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, tahap identifikasi ini apa sih? Ya, ya, kita memprofil calon nasabah kita. Ya, kita minta nasabah kita itu mengisi, ya, satu formulir dengan berbagai macam pertanyaan, ya, yang terkait dengan identitas, dengan penghasilan, ya. Nah, kemudian identifikasi identitas calon nasabah ini bisa perorangan, bisa korporasi. Ya, tentunya kalau perorangan hanya dirinya dia sendiri, ya, misalnya pekerjaannya apa, kerjanya di mana, penghasilannya berapa, rumahnya di mana, sudah berapa lama tinggal di rumah tersebut, ya, punya rekening di bank apa saja. Nah, itu bisa kita tanyakan di dalam formulir. Nah, biasanya bank sudah menetapkan formulir-formulir apa saja yang harus diisi oleh nasabah. Nah, kemudian kita juga kalau perusahaan, ya, maka yang kita minta bukan hanya data perusahaannya saja, tapi semua data pemegang saham, pengurusnya baik komisaris maupun direksi. Ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu ada nggak orang di belakang nasabah kita, yaitu orang yang sebenarnya punya uang atau beneficial owner. Ya. Nah, jadi misalnya ada orang setor setiap hari dia menyetorkan uang, ya, tak ke rekeningnya dia, tapi sebenarnya bukan punyanya dia uangnya, ya. Nah, ini kita juga
harus mencari tahu ya apakah ini benar uangnya dia atau ada orang lain yang menitipkan uang menggunakan nama dia ya. Nah, atau misalnya satu perusahaan ya, ada satu staffnya ya yang bolak-balik mengurus uang ya, seolah-olah staff itu ya yang punya uang gitu ya. Nah, padahal yang punya uang adalah perusahaan. Nah, makanya ini kita harus mengidentifikasi beneficial ownernya. Nah, kemudian kita juga boleh meminta ya informasi dan dokumen pendukung calon nasabah jika memang diperlukan. Ya, misalnya kita melihat nih usahanya dia ini sepertinya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu. Nggak cukup cuman apa yang standar saja. Nah, berarti kita juga harus meminta kepada nasabah tersebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap verifikasi. Ya. Tahap verifikasi itu face to face. Ya, pada awal melakukan hubungan usaha. Jadi ketemu langsung. Ya, ketemu langsung. Ya, jadi kita melihat secara langsung. Formulir pun juga tanda tangannya harus tanda tangan basah, ya. Nah, setelah ketemu, melihat langsung, ngobrol langsung, bertanya langsung gitu ya. Kita minta dia mengisi formulirnya, ya. Nah, kemudian kita minta tanda tangan basahnya. Nah, kita tata usahakan dokumennya. Ya, kita tata usahakan, ya. Nah, itu adalah tahap verifikasi. Nah, kemudian kita juga harus meng-cross-check kebenaran informasi tersebut. Ya, misalnya ini KTP-nya asli apa enggak sih? Nah, kita cek ke data Dukcapil ya. Setiap bank sudah terhubung dengan Dukcapil sehingga bisa mengecek IKTP setiap nasabahnya sehingga tahu apakah IKTP yang diberikan itu sesuai atau tidak, ya. Nah, kemudian kita juga mencocokkan ya pada saat kita ketemu face to face itu, kita lihat apakah fotonya, tanda tangannya, sidik jarinya itu sesuai. Ya. Nah, kita di bank itu juga sudah ada alat yang namanya card reader, ya. Jadi pada saat nasabah datang, ya, nasabah memberikan jari telunjuknya, nah itu akan tersambung itu dengan data Dukcapil, ya, langsung ketahuan, oh dia benar atas nama si X sesuai dengan KTP-nya si X ini, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah verifikasi, tadi sudah wajib kita selesaikan, ya, kita sudah yakin, ya, setelah kita yakin disetujui oleh atasan, ya, kalau kita bekerja sebagai frontliner, nah, kemudian baru kita membina hubungan usaha dengan nasabah tadi, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai tahap verifikasi. Nah, berikutnya adalah tahap pemantauan transaksi, ya. Jadi setelah dia punya hubungan usaha dengan kita, ya, bukan berarti kita diem aja sebagai teller atau customer service. Kita harus melakukan pemantauan. Pemantauan terhadap apa? Pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan, ya. Caranya gimana kita melakukan pemantauan? Ya, kita juga harus melakukan pemantauan terhadap database teroris. Ya, pada saat dia menjadi nasabah awal pun kita juga harus mengecek apakah namanya dia masuk dalam data teroris atau tidak. Ya, nah kalau ada kemiripan, ya itu kita harus cari tahu dan meyakinkan bahwa oh itu nggak ada, itu hanya mirip saja. Tapi bukan itu orangnya misalnya. Ya, nah, begitupun pada saat transaksi berjalan bukan berarti kita stop karena database teroris itu selalu diupdate. Ya, bank akan menerima yang update ya, yang terbaru. Nah, menjadi kewajiban kita sebagai tenaga di frontliner untuk selalu mengecek ya. Karena kita juga harus melaporkan kepada PPATK ya, kepada OJK ya, bahwa kita itu sudah mengecek nggak ada data teroris itu di database kita ya. Nah, jadi kita kalau kita mau menyatakan bahwa memang nama teroris itu nggak ada di bank kita sudah memastikan, kita sudah mengecek setiap nasabah itu dengan database teroris dan memang tidak ada,
ya kita juga harus benar-benar mengecek ya untuk menyatakan itu tidak ada ya. Jangan karena datanya begitu banyak kita jadi malas ngecek ya, karena kita harus menyatakan bahwa kita memang sudah mengecek ya. Nah, berikutnya adalah kita melakukan pemantauan ya, upaya pengkinian data informasi atau dokumen pendukung ya. Jadi kita juga harus selalu mengupdate, mengkinikan data informasi atas nasabah tersebut. Kalau terjadi perubahan pola transaksi ya, dan diyakini memang itu betul ya, seharusnya profil nasabahnya kita ubah, kita kinikan. Penghasilannya udah nggak segitu lagi, penghasilannya sudah berubah. Nah itu, jadi kita harus pantau ya, dan kita kinikan data nasabah tersebut. Nah kemudian pemantauan transaksi juga kita lakukan untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sesuai atau tidak dengan profil nasabah. Ya, ini setiap nasabah melakukan transaksi, kita harus memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah tersebut. Ya. Dan yang terakhir, kita harus melakukan pemantauan terhadap nasabah yang high risk. Ya, nasabah yang risikonya tinggi. Ya, nanti kita akan mempelajari dalam sesi tersendiri apa sih nasabah yang high risk ini. Ya. Dan termasuk juga politically exposed person, yaitu orang yang memiliki jabatan di publik ya, misalnya seperti menteri ya, atau pak lurah ya, atau bahkan anggota DPR ya. Nah, orang-orang ini kita namakan sebagai orang yang mempunyai risiko tinggi ya. Jadi kita juga harus punya data ya, siapa sih petinggi-petinggi di daerah kita ya. Nah, kita juga harus punya data siapa sih nasabah kita yang sedang terlibat salah satu kasus ya. Misalnya kita baca, loh ini kan Bapak A ini nasabah kita. Nah nanti bagaimana kelanjutannya akan kita pelajari di sesi yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya akan menyampaikan satu hal, bahwa kita butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk menghancurkannya. Artinya apa? Pada saat kita bekerja ya, lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita bekerja di frontliner dan tugas kita adalah harus mengenali pengguna jasa, kenalilah dengan baik. Kalau kita harus melakukan identifikasi, verifikasi, pemantauan, lakukanlah dengan baik. Ya, karena jangan sampai reputasi kerja yang sudah kita bangun ya hancur gara-gara ya kita tidak mengenali nasabah kita, atau jangan-jangan kita terlibat ya dalam kasus pencucian uang. Sekian hari ini kuliah kita, sampai ketemu di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih.